الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ولبيته وذريته أجمعين وبعد. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, suatu kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkalam, Inna Allaha witrun yuhibbul witra. Allah itu witir, esa, ganjil, dan menyukai, mencintai orang-orang yang menjaga sholat ganjil, sholat witir. Dalam hadis yang lain, hadis yang sahih juga, Nabi mengatakan, Autiru walau biraka'ah, hadis Imam Tirmizi. Berwitirlah meskipun satu rakaat, selelah apapun, lakukan dalam keadaan apapun. Tidak sanggup berdiri, duduk, tidak lagi di bawah kendaraan, di atas kendaraan. Bahkan Nabi pernah sedang mengendarai onta, boleh berwitir. Berarti kita boleh berwitir sembari menyetir. Begitu mudahnya menjaga witir. Tapi kenapa orang susah menjaganya? Maka amal ini menjadi unik ketika sampai di tangan ulama dari Kufah yang bernama Nu'man bin Thabit, yang dari kecilnya dia menjaga sholat witir, menjaga sholat setiap malam, sehingga dia bangun malam, setengah malam dia tidak tidur. Jadi jika sudah bangun jam 12 malam, sampai subuh dia tidak tidur lagi. Siapa imamnya? Imam Nu'man ibn Thabit. Karena ketulusannya dan kecenderungannya kepada ibadah, maka dia disebut dengan Abu Hanifah, bapak yang amalannya lurus, yang amalannya selalu cenderung kepada kebaikan. Padahal anaknya tidak ada yang bernama Hanifah, tetapi dia dijuluki dengan Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah adalah imam mazhab pertama sebelum Imam Malik, sebelum Imam Syafi'i, sebelum Imam Ahmad. Beliau wafat tahun 150 Hijriah, diperkirakan lahirnya 80 atau 90 Hijriah. Imam Abu Hanifah ini, karena dia terkenal sebagai orang yang menjaga ibadahnya, tapi dia tidak menghiraukan itu. Dia lebih menghiraukan sabda Nabi, "Autiru walau biraka'ah." Maka beliau mengatakan, salat wajib itu ada tambahannya setelah 5 waktu, yang disebut salat witir. Itu sebabnya ulama yang bermazhab Abu Hanifah Hanafiyah, mereka mewajibkan salat witir tapi tidak mengatakannya fardu. Yang fardu jika ditinggalkan ini berdosa, sedangkan yang wajib ditinggalkan kita dicerca, dicela. Jika Allah cinta kepada pelaksana witir, maka Allah tidak begitu cinta kepada orang yang meninggalkan salat witir. Maka Imam Abu Hanifah menyisipkan satu bab kerohanian ini dimasukkan ke dalam bab fikih. Inilah menariknya mazhab Abu Hanifah. Ada satu persoalan rohani, beliau tambahkan ke dalam bab menjadi pokok ilmunya ahli ma'rifatullah di zaman ini. Imam Abu Hanifah satu kali jalan, karena beliau adalah penjual kelontong. Punya toko kecil, di sana ada jual gandum, jual berbagai macam. Ketika ditawarkan menjadi guru besar, menjadi hakim agung, beliau tidak mau, akhirnya dipenjara. Hari ini orang dipenjara karena dia menjabat. Kalau beliau dipenjara karena menolak menjabat. Imam Abu Hanifah, di sela-sela dia santai membeli barang, tiba-tiba ada orang bergosip. Gosipnya indah. Oh, itu Abu Hanifah, orang yang setiap malam gak pernah tidur. Padahal Abu Hanifah tahu, dirinya pasti tidur, tapi tidak semua malam dia tidur dan tidak semua malam dia juga bangun. Karena dia mendengar kalam itu, langsung dia dengar. Akhirnya malam itu dia mengatakan, Ya Allah, aku tidak ingin berbohong kepada diriku sendiri. Nafsiyahku, jiwaku, seakan-akan senang dengan pujian itu. Tapi pada hakikatnya itu bukan diriku. Maka beliau melawan rasa ngantuknya. Bukan karena dikatakan orang tadi, tapi karena malu kepada Allah. Ya Allah, aku malu. Kalam itu barangkali teguran kepadaku. Kira-kira jika diriwayatkan secara terjemah yang bebas dari kitab Hilyatul Auliya Imam Abu Nu'aim, Abu Hanifah kemudian tidak tidur lagi di malam hari sampai beliau wafat. Apakah ini berlebihan? Tidak. Begitulah imam-imam salafus saleh, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hasan Asy'ari, mereka terkenal dengan menghidupkan malam tiap henti,
pernah tertidur, tapi lebih banyak bangunnya daripada tidurnya. Makanya wajar, di saat umat manusia sekarang sudah maju, tapi mazhabnya, manhajnya mereka masih relevan sampai zaman ini. Mari hidupkan malam kita dengan witir, jika tidak sanggup 11, mungkin di bawahnya, jika tidak sanggup, berwitirlah walaupun cuma 1 rakaat. Semoga Allah melimpahkan cintanya kepada kita, para pewitir di malam hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.